Medan. Medan. Nah, balik lagi nih sama kita berdua, Yoto Nasution dan rekanku, Tazli Muhammad. Tetap di Selamat sore Medan. Cuma Lima, ya kan? Tetap semangat. Semangat lah hari ini. Apalagi angka pen angka kasus Covid mungkin meningkat di Indonesia. Meningkat ya. Iya. Kemarin uh, infonya melandai, bang. Ini di sumut. di disumut ya di tapi Indonesia di Indonesia kan, meningkat ya. loh kok Abang malah semangat kalau angka Covid meningkat? Bukan begitu. jadi Untuk meningkatkan im imun tubuh harus semangat. Oh ya. gitu. Aduh kadang-kadang enggak ini. <laughs> Maaf ya Mbak Banti. Ya, ini kita seperti biasa Tribunnews Selamat Sore Medan akan menghadirkan Top 3 News Today. Tentunya berita-berita yang viral dan Uh, menarik buat pembaca Paling ya. Menarik perhatian pembaca. Ya kita sajikan secara ringan dengan adanya ulasan dari kita juga dan live reporter. Nah, berita pertama hari ini, Bang. K Penting. K kok landai kali nih langsung 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 Jadi aja untuk diberikan. Dari mau aku kita lagi, bang Biasa aku udah... ada pantun, ada cakap-cakap dulu, <laughs> ada apa? Uh, energiku udah terkuras tadi di live sebelumnya, Bang. Mikir, mikir nih masalah sawit ya kan. Kapan dapat toke sawit? Oh. <laughs> oh enggak <laughs> ya. Kode aku Makanya ini bang, ini berita pertama penting bang Kenapa aku serius, eh semangat sekali untuk Langsung bacain berita pertama, kenapa? Kenapa? Karena ini sebenarnya e, berkaitan sama Nasib, nasib anak bangsa hmm, Bener nih Terkait mau, pandemi covid juga Iya, dong. terkait pendidikan kan penting nih bang ya nah, Masalah Pendidikannya sangat penting nih kita bahas nih Apalagi ada e, infonya sekarang ini Bang, berita pertama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini Tribuners. Akhirnya memutuskan untuk Menunda pemberlakuan sekolah tatap muka, ajaran tahun ajaran 2021-2022 ini kemarin kan udah sempat ya bang digaung-gaungkan akan yeah. ada simulasi, akan ini. Mama-mama udah semangat nih. Hmm, ya kan? Gak ngajar anaknya lagi. Yeah. <laughs> <laughs> dan itu berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara ya, Tribunnews karena kan surat edaran dari Pemprov ya bang ya. Mm. Dan keputusan itu terungkap juga dalam uh, rapat koordinasi persiapan pembelajaran secara tatap muka di sekolah yang berlangsung di aula Tengku. Rijal Nurdin Jalan Sudirman Medan siang ini ya bang ya siang ini nih Tribuners dan penuturannya di sini di sana ada wakil wakil gubernur Sumatera Utara kita Pak Musara Jeksa dia bilang bang yang mendasari hmm. keputusan penundaan sekolah tatap muka ini Tribuners adalah itu tadi abang ya bang bilang kondisi COVID 19 Indonesia termasuk di Sumut yang uh, dinilai masih mengkhawatirkan ya walaupun Ya, gimana Kemarin ada keterangan dari gubernur Melandai katanya kan, tapi tetap aja masih mengkhawatirkan ya iya, Bang secara ya. secara nasional kan pemerintah khususnya presiden itu apa kan? Iya. Mewanti-wanti lebih diperketat lagi karena angkanya melonjak. Gimana lah Dan ibu -ibu -ibu ketersediaan yang... bed tempat tidur juga Sudah semakin menipis, menipis. ya. Nah, ada yang katanya kalau kabarnya di rawat santai masih di IGD aja jadi ya kan belum mendapat tempat kamar gitu ya mm -hmm. kan kasihan juga kan ya. Nah, gimana nasib Ibu Bu yang yang selama ini meluangkan waktunya untuk mengajar lagi? Ya, kembali harus mengajar kembali lagi anak anaknya kembali lagi enaknya. mengikhlaskan iya. waktunya. Tapi betul juga sih keputusan ini. Misalnya gitu lah kan? di satu instansi hmm. ada yang terkena Covid. Mm -mm. Kayak misalnya kita pekerja ini, ada satu atau dua orang kena mm -mm. Covid. Mm -mm. Kan heboh kita, bingung iya sih. nih. iya sih. Nah, Apalagi so, kalau sekolah anak-anak yang interaksinya itu lebih dekat bermain apa iya. keringatan dan kan kontrol terhadap uh, ininya kurang belum ya anak-anaknya dulu harus anak -anak ada ya? pengarahan iya. dulu kan gitu jadi Benar -benar. memang harus nggak bisa main-main. Gitu. Jadi menurut Abang uh, ya udahlah wajar lah ya di ini kan ditunda Langkahnya ya. Langkahnya tepat memang. Mm -mm. Karena menurut Bang Ijek juga ini katanya Bang Tasyir, uh, meski pembelajaran tatap muka di sekolah ditunda tapi kan bukan berarti kegiatan belajar-mengajarnya uh, terhenti nih yang di Sumatera utara Ya seperti biasa lah, melanjutkan secara daring ya kan, tetap bisa kita lakukan di tribuners Dan begitu juga penerimaan siswa barunya juga ya silahkan Terus berlangsung ya Iya, termasuk juga uh, terus melakukan sejumlah persiapan pembelajaran tetap muka di sekolah Berarti nanti penerimaan siswa barunya ini uh, baik online juga, daring juga lah ya Iya, kemarin kan PPDP-nya PPDP, online Iya, ya. semua itu ya bang ya berarti ya dan terkait keputusan itu tadi dari pemerintah provinsi Sumatera Utara Mangrajli ada tanggapan ini dari Kepala Dinas Pendidikan Karo Kabupaten Karo Pak Dr. Edi Suryanta Surbakti. Nah, dan mereka ternyata sudah mereka uh, sudah mengetahui Bang keputusan-keputusan ini Bang Kepala Dinas Pendidikan seluruh ini kan kabupaten kota. Dan dia bilang juga pihaknya juga akan melihat nih seperti apa sih perkembangan ke depannya. Ya kan. Ya karena tadi kata Wagub Ijek tadi tetap mm -mm. aja bersiap untuk tatap muka mm -mm. tapi sekarang belum bisa. Mm -mm. Nanti sewaktu-waktu sudah Diperlu, boleh. Langsung bisa. Uh -huh. Itu kan ada harus ada sarananya, uh -huh. protokol kesehatannya uh -huh. uh -huh. udah tersiapkan. Gitu. Iya, setidaknya simulasinya sudah dibuat dulu nggak apa, -apa lah. Uh -huh. Jadi nanti ketika sudah boleh, udah langsung nggak perlu waktu lama-lama lagi sudah iya. sudah bisa terlaksana Diterapkan ya. Langsung. Iya, karena kemarin kan kita tahu nih Tribuners dan Pak Padjuli, karo kan sudah memutuskan akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka, iya. ya kan? Dan katanya akan digelar simulasi itu akan digelar selama dua pekan dan akan dilakukan di tiga di kecamatan yang masuk ke dalam zona hijau Wah Karu sudah ada zona hijaunya ya bang. Medan iya. gimana bang? Medan kemarin kalau nggak salah hmm. ya hmm. hijau. Marelon jangan jangan hijau nggak bang? Enggak <laughs> tahu ya. Enggak tahu secara umum Medan kayaknya kemarin di orange kalau Orange manalah, iya, ya. memang orange mam. kayak hijaunya makanya ini Karo hebat nih ada tiga kecamatan hijau. Ya, kita berharap Medan secepatnya hijau. Boleh kita hijaukan aja ini semua Bang? Bisa ya Bang. Enggak bisa. Aduh tolonglah COVID. Tetap kembali kepada masyarakat kalau dia tetap mm -hmm. proto patuhi protokol kesehatan iya, bisa bener -bener. menekan itu kan. Iya berdampak sekali kepada UMKM berdampak ya kan kepada pendidikan ini juga lagi ya kan bang tapi kenapa kita nggak bisa berdampingan aja bang ya new normal lah ya tetap aja nah ya? itu kembali kepada pemerintah seperti Singapura yang iya. merencanakan berdamai Menerap dengan hmm. covid artinya menganggap itu sebagai virus virus biasa flu virus biasa gitu kan seperti flu uh -uh. Nggak ada, ada isolasi segala macam, tapi ya udahlah kita serahkan kepada pemerintah, ya Mas ya iya. gimana tindakan ke depannya. Dan uh, ini kembali lagi ke Pak Kepala Dinas Pendidikan Karo tadi, Pak Edi tadi, dia tanya apakah keputusan ini berdampak pada simulasi yang akan dilang, dilaksanakan mereka, dia bilang pihaknya tetap akan uh, menggelar simulasi sebagai persiapan untuk mm -mm. tetap muka, ya. Iya, makanya ya, ya biar nggak makan waktu lama, katanya. Nah, tadi kalau untuk Bang. Medan, gimana kemarin kan? pak wali kota bobi nasution itu gencar hmm? kali kekeh pokoknya hmm? tatap muka harus, tetap harus dilaksanakan kelaksana. nah dengan adanya keputusan ini gimana nah ini bang jadi uh, kita dapat info ini informasinya pak wali kota medan kita pak bobi nasution uh, dia akan mengikuti instruksi pemerintah provinsi sumatera utara terkait keputusan ini bang penundaan pelaksanaan sekolah tatap muka ya namanya sudah keputusan ini ya, gubernur ya, ya kan, yeah. seorang wali kota pasti harus, walaupun antusias tinggi kemarin ya kan, mm -hmm. optimis buat bisa tatap muka, tapi ya, namanya sudah keputusan dari atas langsung ya kan, jangan <laughs> lah ya, dan Sumut juga sejalan dengan keputusan nasional. Iya, ya. makanya ya kan, nanti mudah-mudahan kita bisa segera ya, Bang ya, dan Pak Bobi Nasution ini menuturkan juga ke- eh, pihaknya dari segi fasilitas, Bang, sudah siap. Untuk tatap muka. Iya, uh, jika pelaksanaan tatap pembelajaran tatap muka ini secara berlangsung berarti sudah benar-benar prepare gitu kan, bang? Apalagi Hitaro kemarin tadi. di SMP 7 kan sempat dilaksanakan mm. simulasi tatap mukanya. Mm -mm. Nah sudah ya kan, bang. Yang sudah. masuk juga berita kita. Jadi ya itu tadi sudah ada simulasi, prepare. Jadi kalaupun tiba-tiba, yuk bulan depan atau ini kita sudah bisa, gitu. Ya, tinggal jalan. Langsung ya kan? Karena menurut Pak Bobina Setiawan. Selain mereka mempersiapkan sarana prasarana bang untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, katanya mereka juga menyiapkan sarana di luar sekolah nih, Tribuners nih. Seperti misalnya kesiapan angkutan umum yang dinaiki siswa-siswi saat berangkat dan pulang sekolah. Oh, sampai ke arah sana ya? Iya, ya kan? Karena karena katanya kalau dilakukan tatap muka, nah dari Pemko Medan ini sudah siap kalau memang harus daring dan disarankan memang pada pada kondisi hari ini yang sekarang ini kita daring aja lah, tapi nanti jika dari provinsi udah Uh, mengatakan ayo bukan sudah dibuka nih pembelajaran tatap muka dan pemkot dari segi fasilitas sudah siap hmm, pokoknya intinya mereka pemkot dari Pak Bobi mengikuti instruksi dari pemprov seperti apa ya silahkan saja gitu loh Bang Bazli wah ini antara berita baik sama berita <laughs> kayak gimana ibu-ibu kasihan ya Bang ya yeah. jadi agak makin rempong ya ngajarin anaknya ya tuh ternyata eh uh, peran guru teringat, sangat Teringat ratu Ento Ih eh, kenapa tuh? Oh iya. Ya, dia kan yang viral viralnya ya. Viralnya gara-gara uh -huh. record -gara ngajari daring-daring. Ya kan, emosional buat tuh. darting. Itu baru satu anak ya kan. Gimana seorang guru mengajar satu satu lokal, satu lokal. Eh, ya, itu. Kelas enggak ada siswa, bang? Mantan guru. Abang guru apa? Guru, guru. SMP. Bahasa <laughs> Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Oke, Bang SMP mana, Bang? Di daerah Marela, oh, Marela Swasta. Oh, iya, iya, oh, serius, bang. Iya, dua tahun juga, dua tahun ya, gitu. gimana bang? Menghadapi situasi, siswi bang, luar biasa ya. Satu kepala aja <laughs> kan udah <laughs> buat darah tinggi kan. Iya, Apalagi malah. ini empat sekitar 40 puluh, tiga puluh, empat ya. Orang ya kan, bang, ya, kan, kan, dan karena... SMP mm -hmm. ya, saat-saatnya memberontak. Masa-masanya Masa iya, umur-umur yang gak anak-anak lagi, tapi nggak dewasa juga, iya, ya, kan, nah. jadi susah kira-kira ada berita nggak dari reporter kita ini belum ya kayaknya ya bang ya belum, waduh, belum. Nah. cuma tadi ada kayaknya laporan di lapangan berkait mm -hmm. ini kan berimbas pada mm -hmm. penjualan seragam oh iya bener nah makanya itu tadi nih kalau kalau pembelajaran secara daring ini pasti uh, ada imbasnya penggunaan kuota meningkat mm. ya kan yeah. yang meningkat dulu ya bang penggunaan kuota ya kan orang nah, pasti beli-beli tapi ada juga yang menurunkan Uh, efeknya jadi turun gitu, hmm. bang. Sektor-sektornya. Salah satunya kayak pembilang gitu tadi. Ya orang nggak akan beli seragam sekolah, bang. E. <laughs> boleh dari yang pakai baju kemeja biasa kan? Boleh. Di bawah nah. pakai boxer boleh. <laughs> kan kamera depan, ya? kayak kan? Nah, gitu ya. dan berimbas pada salah satu toko seragam sekolah, bang. Di dekat kantor Tribun Medan juga sih ya, di jalan Daya Panjaitan, kelurahan Babura, kecamatan Medan Baru. Ya salah satu toko itu mengeluhkan masalah ini, bang. Pemberlakuan Belajar tatap muka yang ditunda ini hingga katanya bulan Agustus ya bang, ya nanti dievaluasi lagi kali ya. Iya. Apakah ditunda lagi? Apakah boleh jalan? Dan pemilik tokonya ini Bang Ibu Linda. Dan nama tokonya Linda juga. Ibu Linda mengatakan ditundanya jadwal belajar tatap muka itu akan membuat siswa atau protokol siswa jadi ragu lah bisa ragam, ya kan? Iyalah buat apa? Ya, by the way kita udah berapa tahun nih ya? Dua tahun ada ya? Dua tahun masuk tahun kedua. Iya, jangan-jangan yang mau naik SMP kan, kalau setahun lagi kan, aduh udah beli baju SMP nggak pernah dipakai ini kan tiga. Bener gak sih? Kalau setahun lagi bang. Iya, cuma beli aja kan. Iya, nggak pernah dipakai gitu Paling untuk TikTok. Iya, untuk TikTok kan ya. Nah, penuturannya juga dari pemilik toko Linda ini, Bu Linda dia bilang. eh mereka sudah satu tahun lebih nggak ada laku baju sekolah Baru beberapa hari ini aja ada yang beli baju, katanya. Itu kan belinya satu-satu karena takut belum bisa sekolah, tetap hmm. muka karena memang ada edaran juga. Kayak Bang, eh, Bang, eh, Pak Bobi bilang tadi kan sudah ada rencana mau ini. Iya, kemarin mau... simulasi juga udah. Jadi kan? ya, orang udah prepare, beli beli Prepar tapi enggak banyak, Bang. Gak banyak. Ha -ha. Masih ragu-ragu juga. Ha -ha. jadi kan ditunda lagi sampai bulan 8 nih, tiga kan. jadi makin ragu. Tapi katanya paling hanya dari uh, pondok pesantren yang belilah, ke bang. Karena kan oh. mereka sudah, karena kan mereka masih melaksanakan ya iya, eh, sekolah, sekolah ya di situ ya. Tetap. Karena kan memang tinggal di situ Tapi juga. Tapi peningkatan gitu. protokol kesehatan lah. Mm -mm. Dan katanya nih, kalau menurut persentase nih tribuners penjualannya, omsetnya turun 90 persen. Oh, iya. Bisa bang bayangkan? Ya mati ya industri ya, gitu ya. Lama-lama di kondisi covid gini ya, ayo hey dong. Pak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga ya kan kita lebih dekat ya kasih kebijakan kasih juga ya kan Bang menurut abang gimana ya mana tahu abang habis ini jadi gubernur bang apa <laughs> kebijakan-kebijakan abang, kebijakan kebijakan bahaya, abang sebenarnya, nih sebenarnya kalau aku secara orang awam memang hmm. ya mau nggak mau harus ikut, ditunda ya? dulu iya, ikut kemudian dievaluasi lagi memang kalau memang waktunya memungkinkan untuk Atta Moka hmm. oke mainkan gitu hmm. atau Tiba-tiba nih kebijakan nasional seperti Singapura gitu kan, atau ngelihat Singapura dulu nih hmm. Indonesia ngelihat Singapura dulu, oh, hmm. ternyata memang benar harus seperti itu ya, oke. Okay. Ya itu respon atau pendapat dari bang Tazli Coba kalau emak-emak kita tanya kan, enggak enggak belajar aja lah, tolong di sekolah pening, ya Tuhan, aku katanya, tolong apa? Kasian kami belajar di sekolah, katanya, yeah. nggak ada, kuota kuota aku udah habis karena mana aku, oke okay lah tribunarsadin eh, kita ada, ada, video ada video ini nah, dari untuk berita yang pertama ini mengenai penundaan pembelajaran berkena, nah ini dan juga siapa Siuasi... eh, bang biasa toko ini ramai sekali bang, aku pernah nih beli di sekolah, tidak ada sekolah, nggak sepi ya bang, baru aja lah beberapa hari ini ada lagi belinya satu-satu, karena takut tidak tidak sekolah. Berarti selama pandemi ini nurun bu ya? Nurun kali, 90 persen sama sekali nggak ada. Hmm, ini kan bu uh, uh, katanya bulan Juli akan dimulai sekolah, -sekolah tatap muka Iya, tapi bapak. betul betul tidak kita tahu. Soalnya orang belinya satu-satu, nggak berani beli ya. Oh, orang uh, masih ada yang ragu-ragu. Masih tapi Udah, sejauh ini sudah sudah lumayan banyak bu yang membeli. Sudah sudah, untuk... tapi nggak berani beli sepatu pun nggak beli ya, karena takut nanti kan untuk apa di sepatu katanya. Mm -hmm. uh. Oh masih takut juga bu masih ya? Takut, uh. Belum 100% dia percaya sekolah. Oh dan dan, dan ini ini juga, juga katanya bu? Uh, uh, ditunda ditunda sekolah-sekolah tetap -sekolah, bu nyebut jadi bu, bulan bu. Agustus. Agustus iya katanya jadi, hmm. jadi pembeli, pembeli itu misalnya sang sang ya sang-sang membeli baju selain, selain pesantren aja berani beli pesantren pesantren ya pesan pesan kalau, kalau untuk untuk sekolah-sekolah sekolah biasa ya, sekolah, sekolah, sekolah negeri itu, gitu masih takut masih takut, masih ya. bu ya nah bang Fazli lihat kan situasinya ya. sepi ya bang Nih. tadi katanya hanya siswa pesantren yang beli. Hmm, ya kan? benar ya kan ya? Karena toko Linda ini terkenal sih, Bang. Yeah. Dan selalu ramai. Aku pernah berbelanja di situ untuk seragam sekolah keponakan kan. Waduh. crowded sekali. Nah, lihat ini situasinya sepilih. kayak gini, ya ampun. Makanya dibilang 90% ya. ya mudah-mudahan bisa bertahan ya pemilik-pemilik toko seragam sekolah lainnya di tengah pandemi ini. Uh, entah mana-mana tokos lain lah ya kan. <laughs> Jadi mau ngapain lagi ya, Bang? Oke, itu tadi berita pertama kita. Nah, Selanjutnya ada berita kedua nih Bapak Anjli, ini kayak yang lebih paham nih. Apa berita nih, kedua mm -mm. terkait penetapan tersangka dosen USU, mm -mm. guru besar mm -mm. Fakultas Pertanian, Profesor Yusuf Leonard mm -mm. Henuk. Atas kasus apa nih Bang, tersangka apa Bang? Uh, jadi Profesor Yusuf ini ditetapkan tersangka di Polres Tapanuli Utara mm -mm. kemarin, mm -mm. selasa kemarin. Jadi Kapolres Tapanuli Utara AKBP M Saleh membeberkan bahwa yang bersangkutan dilaporkan terkait tulisannya di Facebook oh. atas nama akun Yusuf Leonard Henuk. Kenapa Jadi bang? ujaran kebencian ujaran sepertinya. Ujaran kebencian kah? Oke. Okay. Di mana postingan tersebut mencemarkan nama pelapor yakni Martua Situmorang dan Alfredo Sihombing. Mm -hmm. Profesor Yusuf disangkakan sesuai Pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 Undang-Undang uh -uh. Nomor 19 Tahun 2016 tentang uh -huh. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE ya, (UU ITE buang. 2016). Okay. Jadi bunyi pasalnya itu setiap orang dengan sengaja uh -huh. dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya hmm? informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Waduh, itu bisa dapat kenapa salah itu ya Bang ya? Pen pencemaran nama baik ya. Iya. Yeah. Jadi Uh, apa tanggapan dari Universitas Sumatera Utara? itu? Bang? Jadi terkait penetapan tersangka ini, uh -uh. Universitas Sumatera Utara membentuk uh -uh. Kode et, uh, komite. komite etik terkait penetapan uh -uh. tersangka ini. Waduh. Jadi Humas USU Amalia uh -huh. Mutia mengatakan bagaimana langkah ke depan USU uh -huh. akan ditentukan dari putusan komite etik ini, uh -huh. baik untuk pemberian dampingan hukum maupun sanksi jika uh -huh. Profesor Henuk terbukti bersalah. Oh, berarti masih membentuk komitenya ini belum tahu hasi, eh, langkah ke depannya seperti apa ya. Iya. Aduh. Sesuai dengan komite itulah keputusan. Berarti tapi sudah ditetapkan gimana? sebagai tersangka ya, Bang ya? Iya. Di Polres mana tadi? Tapanuli Utara ya? Neoli Utara. Ada Jadi Ada ini enggak kuasa hukum dari Prof ini mengat Iya, uh, ini uh -huh? ada tanggapan dari kuasa hukumnya mm -hmm. Pak Rinto Maha ini mm -hmm. mengatakan bahwa penetapan kliennya Mm -hmm. dianggapnya sebagai hal yang keliru. Wah, kenapa itu bang? Karena saat ditetapkan menjadi tersangka tanpa mm -hmm. ad, ad, tanpa adanya pendampingan hukum. Wah, harusnya iya benar ya bang. Harusnya ya, dia, gini kayak polis-polisi gitu kan. Anda berhak bicara setelah ya kan udah kan. Yeah. Kayaknya banyak nonton film ya. Anda berhak bicara setelah nanti dapat pendampingan hukum ya kan. Terus Berarti kemudian sih. saya kan hmm. baru kata dia nih, hmm. saya kan baru kuasa hukum di Polda, hmm. itu pun sudah lama. Hmm. Kuasa hukum Polres Tapanuli Tapanuli Utara baru ditunjuk semalam hmm. waktu beliau hmm. jadi tersangka. Semalam ditetapkan jadi tersangka tanpa adanya pendampingan dari itu. kuasa hukum ya? ya. Wah, itu jadi gimana itu, Bang? Bisakah? Eh uh, sebenarnya Se uh -uh. sih Menurut apa ya prosedurnya gitu bisakah itu, Bang? inilah hmm. ada miskomunikasi di sini karena hmm. kasus ini sudah lama ditangani Polda, mungkin hmm. dilimpahkan di Polres Taput. Penudutara, waktu gitu, waktu kan? di Polda, hmm? dia sudah jadi kuasa hukum, tapi okay. yang dipersoalkannya waktu di Taput dia belum, belum belum waktu udah ditetapkan tersangka baru. Hmm. Gak ada mediasi mediasian hmm. gitu ya? Terus ada ada penuturan lainnya bang dari kuasa hukumnya nih bang? Jadi, dia uh -huh. menyayangkan penetapan tersangka ini uh -huh. yang sesuai peraturan Kapolri. Uh -huh. Harusnya pada poin pertama, menyesalkan kenapa ditetapkan kasus itu tiba-tiba, uh -huh. jadi tersangka tanpa proses mediasi, uh -huh. jadi tidak sesuai dengan peraturan Kapolri, katanya. Uh -huh. Kedua, kita minta agar, agar Polres Tapanuli itu uh -huh. dan teman-teman penyidik uh -huh. lebih profesional sesuai perkap undang Mabes Polri dan Cyber Krimsus karena terkait hmm. ini kan pasal 23 ayat 3 katanya. Ia hmm. menjelaskan bahwa seharusnya sesuai peraturan Kapolri tadi, seseorang dijadikan hmm. tersangka harus menjelaskan kasus tersebut di hadapan Bares Krim Polri. Ya? Hmm. Maupun setidaknya pakai video conference, video conference. ya Bang ya dari kepolisian sana ya kan. Nah. Jadi okay, menurut rintu tadi hmm. Penyidik Polres Taput ini terlalu mm -hmm. terburu-buru menjadikan tersangka Profesor Hendek tadi. Kira-kira menurut Abang kenapa mereka sampai terburu-buru kayak gitu bang? Sebenarnya ya mungkin sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam mm -hmm. dari Polda, mm -hmm. tinggal meneruskan mm hal-hal -hmm. yang perlu dilengkapi setelah lengkap. Mm -hmm ya di juga. Tapi, kenapa mereka melewatkan yang tadinya harusnya ada pendampingan, kan, dari kuasa hukum? Kenapa mereka melewatkan? Nah, inilah itu? yang har kita... harus kita konfirmasi juga, iya, mungkin kan? ke Polresta Panulitara. Oh, Tapi, iya, benar -benar. untuk kelengkapan pernyataan dari kuasa hukum, kita tanya wartawan sudah... kita, ya, sudah ada. Victory di lapangan, Standby di sana. Halo, selamat sore, Victory. Halo, selamat sudah sore, kontak Selamat sore. Dan Kak Yuta. Selamat sore. Gimana, Victory tentang, tentang uh, berita kedua ini? Baik, Kak. Kalau uh, update terakhir dari pihak kepolisian mengatakan bahwa uh, pihaknya melakukan uh, penetapan tersangka mm -hmm. dikarenakan sudah adanya bukti awal dan juga kesaksian dari uh, ahli. Sehingga berdasarkan dari bukti awal tersebut dan kesaksian dari ahli, mereka mengajukannya menjadi kepenyidikan hingga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Namun, alasan dari pihak kepolisian tersebut tidak tidak relevan bagi kuasa hukum dari Profesor El Hanuk sendiri yang mengatakan bahwa Profesor El Hanuk pada saat diundang di ke kepolisian mengatakan akan adanya mediasi. Namun, ternyata pada saat Profesor Hanuk datang ke kantor ternyata itu bukan proses mediasi melainkan penetapan tersangka dari tersangka. profesor tersebut. Penetapan tersangka ya. ya. Jadi artinya tidak ada proses mediasi karena ini adalah pasal uh, undang-undang ITE adalah uh, hukuman yang di bawah 4 tahun seharusnya ada proses mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Perkap yang sudah dikeluarkan oleh Kapolri baru-baru ini. Jadi rencananya langkah apa yang akan ditempuh kuasa hukum Victory terkait hal ini? Ya. Baik, uh, tadi dari pihak kepolisian, uh, pengacaranya mengatakan, Bang Rinto Maha mengatakan bahwa dia akan uh, menghubungi pihak Mabes Polri dan Cy Cybercrime yang ada di Jakarta, karena kebetulan saat ini beliau sedang berada di Jakarta dan akan mempertanyakan terkait dengan penetapan tersangka kasus ini. Karena sesuai dengan perkap uh, Kapolri yang baru, mengatakan bahwa orang tidak, la tidak boleh langsung dikenakan uh, pidana. Pidana undang-undang ITE, apabila tidak ada dulu uh, proses iya, dari video conference uh, pemaparan oh. terhadap uh, Mabes Polri dan juga uh, pe pemeriksaan dari saksi-saksi, artinya di sini belum ada pemeriksaan dari baik tersangka maupun saksi-saksi yang disebutkan oleh pengacara dari Profesor Elhanov. Hmm. Uh, kenapa harus ke bar? Skrim Polri karena mungkin di sana divisi untuk UIT-nya lebih terpusat ke sana ya, Fik? Ya baik. Jadi sesuai dengan perkapor yang baru, setiap kasus Undang-Undang ITE harus dulu dipaparkan kepada baris krim untuk nantinya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi karena banyaknya kasus-kasus Undang-Undang ITE yang uh, menjerat orang lain, hmm. pencemaran nama baik dan segala macamnya uh, dengan mudahnya, sehingga kalau Polri men, uh, mengeluarkan perkap yang baru untuk setiap kasus Undang-Undang ITE tersebut harus diuji dulu apakah memang layak untuk dijadikan pidana hmm. atau tidak atau bisa diselesaikan secara perdamaian seperti itu? Mungkin toolsnya di baris Krim Polri ya lengkapnya iya, ya kan? Karena di kantor, di kantor apa iya. Karena sebagai regulatornya. Iya supaya jangan sembarangan penetapan tersangka iya, tadi. Karena kan kita sering dinamakan. juga menemukan hmm. ujaran kebencian berakhir dengan pernyataan perdamaian. Perdamaian karena an, iya, proses mediasi. Tanpa ada sanksi pidana kayak gini gitu ya, Bang ya. Nah, Oke. Okay. Sampai saat ini proses uh -huh. mediasi belum ada dilakukan terhadap tersangka maupun terhadap para uh, korban. Hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, siap, Victoria. Uh, kita tunggu nanti uh, laporan lanjutannya lagi ya dari Polres Tapanuli Utara, mana tau ada uh, penjelasan ya, iya. penjelasan lanjutan. Kita tunggu berita Baik. selanjutnya, Victory. Selamat, selamat berita. Ya, selamat, selamat, selamat sore, Victoria. selamat sore, Bang Tasdi. Selamat sore, Kak Yuta. Oke, okay, enteng nggak dipanggil nama lagi, bang. <laughs> so pro, mereka ini so pro, profesional. Tapi bang, ngomong-ngomong, bang, hmm. emang ujaran kebencian apa nih, bang? Yang kira-kira. Nah dilayangkan di lah kita bilang ya Prof Yusuf jadi ini, ini di medsos. Prof Yusuf ini mm -mm. aktif kayaknya di Facebooknya ya. Mm -hmm. Jadi bukan kali ini aja kontroversi dia, bukan kali ini aja. Mm -hmm. Jadi sebelumnya juga pernah menjadi sorotan terkait mm -hmm. postingan yang menyerang mantan Presiden SBY. Oke, okay, berarti udah lama dong ya dulu ya. Iya. Dan rasisme ya. terhadap masyarakat Papua. Waduh, jadi yang ini, dong. kasus yang pertama. Saat oh. menyerang SBY dan AHY, mm -hmm. Yusuf pernah melontarkan pernyataan yang menyinggung SBY sebagai Bapak Mangkrak Indonesia, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti AHAI? Yudhoyono atau AHY, mm -hmm. sebagai orang bodoh, dalam cuitannya beberapa waktu lalu, Yusuf mm -hmm. menyebut tidak ada pesawat jatuh di Indonesia karena kesalahan pemerintah. Mm. Jadi, di cuitannya, cuitannya langsung ya? itu, yang terhormat Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dengan hmm. mention profesor YLH terpaksa harus buktikan memang kau bodoh sekali karena sepanjang sejarah jatuhnya pesawat di Indonesia hmm. tak pernah ada government error hmm. penyebabnya tapi tujuh faktor maaf kau bodoh turunan belajar lagi ahai waduh di nusuk nusuk Twitter banget ya. itu ya iya. seorang pimpinan partai dibilang bodoh bang ya harusnya kan harusnya jangan seperti itu lah kalau mengutip ya dari unsur akademis iya kan. harusnya jangan gitu Pak Prof <laughs> kita hanya memaparkan salah. memaparkan sejarah-sejarahnya ya kita sejarah tidak berhak kan. untuk mengakimi. kemudian, kemudian hmm. selain itu uh, Profesor Yusuf juga menyerang SB lewat Twitter hmm. ia membalas cuitan SB dalam akun Twitter pribadi hmm. Yang menyarankan pemerintah supaya bersikap disiplin dan berani menunda proyek strategis nasional atau PSN. Hmm. Yusuf meminta SBY tidak mengajari Presiden Jokowi. Hmm. Di situ dia menyebut SBY sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Aduh. Jadi, cuitannya itu seperti ini: yang hmm. terhormat mention SB Yudhoyono tahu dirilah kau sudah mantan jadi jangan sok mengajari Waduh Jokowi soal pembangunan proyek strategis nasional mm -mm. karena kau memang gagal dan telah dijuluki Bapak mangkrak Indonesia Oh no jadi tak pantas kau diajari Jokowi kau ajari pa ya? Kau ajari Jokowi uh -huh. ikan berenang karena pasti malu kalipun kau paham nah, sebenarnya <laughs> belum tentu juga Pak Jokowi menolak kalau misalnya ada Uh, masukan 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 iya. ya kan tapi kenapa sih ya aduh Pak Prof seorang akademisi sangat emosional mm -hmm. ya se tapi kan Bang se -se sebelumnya aku mau tahu kenapa sih selalu di medsos Twitter aja orang yang bisa ini ya tersangkut ya iya tersangkut ya maksudnya uh, gampang ya untuk ngeretweet ngeretweet gitu ya kan langsung iya. langsung nyebar lebih luas ya iya. Berarti hati nih, pakai Twitter nggak? Enggak, aku pake, tapi oh, pakai? tidak aktif. Cuman lihat-lihat aja. Oh, lihat-lihat berita aja emang ya Dibat karena di, di Twitter ya. kan sensornya lebih dikit. Iya, iya, iya sih, daripada di Instagram ya, nanti di band ya. Iya. Wah, sabar dong yang kedua <laughs> tadi, kasusnya nah, rasisme tentang... masyarakat Papua. Oh, iya ini. Gini, Jadi, bingung, profesor Yusuf nih, ini pernah didemo hmm? oleh mahasiswa asal Papua yang berada di Medan pada Januari silam, mm -hmm. khususnya mahasiswa Usu. Mm -hmm karena lewat uh, akunnya dia berkicau soal mantan komisioner Kom, komnas ham natalius, natalius pigai, pigai ya? yang uh -huh. berbau rasialis dalam unggahan uh, iya. itu yusuf menyandingkan foto natalius pigai uh, iya. dengan monyet ya, yang sedang nanti. bercermin waduh jangan dong pak siapa ciptaan tuhan itu sempurna gitu ya kan ya iya. waduh Unggahannya apa dia bang cuitannya bang ya Terbukti aku baca ini ya Terbukti orang Papua memang bodoh Soalnya orang Papua dianggap pintar seperti Mention Natalius Pigai 2 Bisa dibodohi oleh si Lucifer Mention Veronica Komand Semua orang Papua dikuasai Lucifer Atau Iblis Jadi merusak iman Kristiani semua Dimanakah peran gereja Papua Waduh udah masuk-masuk ini ya Sarah ya, ya Sarah, Sarah ya Waduh 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 dan yang ketiga benar, dia benar, sebut benar. para bandit dipimpin oleh mm -hmm. bupati Taput. Nah ini Betul. yang terakhir nih. Mm -hmm. Yusuf Henuk tersandung postingan mm -hmm. yang menyebut adanya para bandit yang dipimpin bupati Tapanuli Nuli Utara. Ada buktinya kah? Ada buktinya kah dia bilang uh, ada bandit yang dipimpin? Enggak tahu, itulah. Tahu ya penyelidikan polisi gimana? Oh aduh, jadi gimana nih bang? Berita selanjutnya nanti kita tunggu aja lah ya dari perkembangan, si dari perkembangan dari apalagi Vitor, ya. usu tadi kan uh, membentuk, Sudah membentuk komite adi eh, so, Apa komite perkembangannya etik. dari keputusan uh -uh. itu kita tunggu aja. Kalau tidak bersalah kan dilakukan pendampingan ya bang. Yeah. Kalau mungkin bersalah ya ada sanksinya lah. Ya, oke kita tunggu berita selanjutnya nanti Tribuners. Nah itu tadi berita kedua dari Mata Jeli. Iya dua bang, berita serius-serius sekali ya Serius-serius sekali nggak bisa ketawa-ketawa nih kita Bang Ade Bisa kita hina orang kayak enggak eh, saya hina ya Gak ada bisa kita bully kayak kemarin ya Bang iya. Enak berita kemarin ya Wah mau ngocok perut sekali kita nontonnya Tapi gak apa tetap berita hari ini yang ter top atau terhits kita tidaknya nggak ada berita duka hari ini Iya itulah positifnya ya Nah sebelum kita ke berita ketiga Bang kita jeda dulu lah bang. Kayak hmm. tadi abang udah kulihat dan minum udah agak capek. Tadi udah kering, dulu kering. Kita, ya. Nah kita balik lagi di berita ketiga setelah jeda berikut ini. Berdiri sejak tahun 1945, quality roasting dengan menggunakan mesin Proba. menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Rinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one way valve. Tersedia offline store di Medan, di Medan dan di Binjai. juga melayani penjualan, penjualan secara online, online dan diditu ekspor. Nah. nah, seger ya bang, abis lihat video tadi ya, ya kan, yang abang minum semalam kopinya. Iya. Kenapa nggak minum kopi? Belum, ini nanti dibantu nih. Nanti kita seduh ya, abis, abis ini itu ya. baru segar. Kalau cuma nonton videonya aja, penasaran. Iya. Lah. Tapi udah percaya lah ya kan, bang. Rasa kopi awi eh, kopi iya, ini. Makanya king jantan nih. jangan mau cuma nengok videonya aja. Mm belilah rasakan beli. terus kopinya nah ini kita Tribuners balik lagi bang ke berita ketiga tentang uh, masa dari aliansi gerakan rakyat tutup TPL hmm. yang berunjuk rasa nih bang tapi inang -inang. dari ibu ibu ah dari inang inang ibu ibu batak Kalau orang batak bilangnya inang inang mm -hmm, ibu ibu batak ini kan bersa membaur bersama alia masa aliansi gerakan rakyat tutup TPL dan mereka berunjuk rasa nih bang Tajuli dan Tribuners di kantor Bupati Toba dan hmm. di gedung DPRD Toba oh, Selasa kemarin. kemarin ya. ya hmm. dan uh, uniknya ya kan ibu-ibu ini mengenakan pakaian tradisional ciri khas Batak. Waduh. Lagi lagi apa namanya? lagi demo ya, hmm. ya lagi demo pakai gitu nggak gerah tuh bang. Tapi nggak apa-apa itu kan bentuk apa ya keseriusan, keseriusan mereka ya bang dan ya. supaya menarik perhatian publik. Kan? Iya pakai selain. Berbagai upaya dilakukan yes. termasuk bang Togu Simarwang oh, iya. merangkir kemarin jalan, jalan ya. kaki Badi ke Jakarta. Mana ya bang? Belum kita tanya ya. Kemarin kan? terakhir ke. Sampai mana sampai hari Kota Nopan yang kemarin itu ya. Iya. Sekarang nggak tahu. Ya Tuhan bang kita capek kaki bang, tapi semangat ya bang Sampai sana, sampaikan aspirasi ini untuk tutup TPL ya kan nah, Mereka pakai ini, kita balik lagi bang Ibu-ibu itu inang-inang ini, inang-inang lah enaknya ngomongnya ya Inang-inang ya. ya. ini pakai selendang yang biasanya kita sebut ulos lah ya kan Menggantung di bahu, cantik ya kan Terus satu ujung ulos lagi menjuntai ke depan, terus ke belakang tubuh Enggak sambil nari begitu Harusnya ya Sebagian, nah sebagian tapi pakai uh, sarung bang Menutup bagian perut, masing-masing lah dikreasikan ya pinggang ke kaki dan sebagian lagi sebagian lainnya pakai uh, pakai uh, formal aja celana panjang aja gitu ya kan nggak semua jadinya pakai pakaian adat gitu kan ya dan salah satu yang ikut uh, ini Bang demonya ini Ibu Rusmiana Boru Sibarani warga Huta Natumingka Kabupaten Toba uh, Ibu Rusmiana ini uh, adalah anggota masyarakat adat Bang Natumingka yang menjadi korban kekerasan pekerja TPL ini 18 Mei silam. Oh, yang kemarin. Ingat ya, Bang ya. Yeah. Ya, kita uh, apalagi? Ingatkan review. lagi review lagi ke ke ini karena akibat kekerasan kemarin beberapa pemukulan menggunakan kayu dan balok itu 12 orang warga mengalami luka-luka. Ini salah satunya Ibu Rusminah ini kan. Dan tapi pihak TPL mengklaim dua pekerjaannya mengalami luka juga. Jadi <laughs> mana gitu ya kan. Dan Rusmiana hadir nih Tribunus dan Mangrajili ikut berdialog lesehan dengan Bupati Toba. Pak Pol taksi di halaman parkir kantor Pemkap Toba dan Ibu ini bilang nih secara tegas sama Bupati supaya mm. serius lah Pak gitu kan atas tuntutan warga ini untuk menutup TPL dan mengembalikan tanah adat warga ya kan? Karena mungkin selama ini mm. kita melihat pihak uh, ya mm. dari Kabupaten mm. atau Pak Bupati ini mm. belum ada bersikap ya kan, belum iya. ada kan? iya iya aja mungkin ya. Gitu Termasuk ya? kemarin kan mendapat protes mm -hmm. ketika menerima oh, bantuan. Bantuan ya? ya. Apa goni iya. dari tpl sehingga iya. pemulung protes mengirimkan satu juta, juta goni. juta goni, jangan. Karena aku diingetin susu tante bang. Ingat kan, susu tante? Jangan. Sumbangan suka rela tanpa tekanan aja lah Pak yang kita terima iya. Pak. Jangan nanti kalau dari tpl akhirnya terikat kan? Iya. Mm -mm. Ada tekanan tertentu ya kan? Ingat iya. Pak, pokoknya. Uh, kodenya susu tante. Gampang gitu. diingat ya. Iya, <laughs> gampang. <laughs> Kembali lagi ke situ. Dan kata burus mian ini kan uh, mungkin kalau udah uh, namanya Cina. udah berkali-kali ya demo. dia dia bilang jangan cuma mengiyakan semua tuntutan aja, namun harus ada tindakan benar-benar tindakan serius yang dilakukan Pak Bupati. Gitu sih. Dan uh, keterangan dari Pak Bupati Toba, Pak Taurus ini dia juga berharap sih agar masyarakat tetap sabar dan mengutamakan hukum dalam proses pengesahan tanah ulayat menjadi salah satu tuntutan para demonstran dan kita. hari ini hmm. kabar terbarunya yes. perkembangan dari lapangan mm -hmm. rupanya Pak Polta ini serius meneruskan mm -hmm. demo yang semalam itu mm -hmm. ke Kementerian Lingkungan Hidup wow keren lah Memberikan berarti ya mengumumkan rekomendasinya bagus. itu mm -hmm. berarti ya memang kerja nyata juga yeah. kita pandangkan Siap. tapi untuk lebih jelasnya lagi gimana perkembangannya mm -hmm. kita sudah terhubung dengan Maurits oke okay, ada reporter kita nih akan menjelaskan juga mengenai berita yang saat ini. Selamat sore, Selamat Sore, Maurits. Wow, silau Selamat sekali so ya, Bang. Apa nggak melihat silauan di sana? <laughs> Itu karena lapangannya terlalu <laughs> Lapangan lebar ya. Lapangan boleh terlalu lebar ya, Maurits. Oke, okay. yang penting sehat. Old travel, old Siap, siap. Ya, silakan lepas. Nah, Maurits, uh, tadi uh, aku membaca ada surat rekomendasi dari Pak Polta ke Kementerian Lingkungan Hidup. Mm -mm. Ya. Nah itu sudah dikirim atau hanya penampakannya saja? Untuk informasi tadi bahwa uh, Pak Sedah uh, Komandan Toba Pisitorus telah uh, menjelaskan bahwa surat tersebut telah dikirim dan salah satu tembusannya itu ke uh, Aliansi Gerak atau Gerakan Rakyat untuk TPL karena memang itu adalah uh, tuntutan mereka pada kemarin saat demo di halaman kantor Bupati, bang. Iya, yeah. kemudian isi suratnya apa? Itu moritz, kira-kira isi suratnya menarasikan bahwa karena ada desakan dari gerakan rakyat tutup TPL ini, mm -hmm. sehingga pihak Pemkap Toba memberikan rekomendasi. Artinya, uh, oleh karena itulah, ketika kita tanya tadi, salah satu sekretaris aliansi ini mengatakan bahwa itu sebenarnya. Uh, tidak sesuatu yang baik ya artinya karena hanya karena desakan kami makanya dibuat suatu rekomendasi hmm. uh, mereka inginnya bahwa bupati benar-benar berada di, di pihak uh, rakyat artinya dalam surat itu pihak mereka atau pihak gerak tutup TPL masih belum bebas keterlibatan ataupun kontribusi aktif dari bupati Toba Poltaksi pak oh karena hanya terlihat cuma meneruskan bukan dari suara hati bupatinya gitu ya boleh dikatakan demikian menurut penuturan dari uh, dan uh, isi suratnya aliansi. terlihat sangat simpel ya maurice ya. boleh dibacakan sekali lagi pak uh, ini kira-kira silakan, mungkin. Ah. silakan. Hmm. Ya. ya mata aja yang tahu aku juga surat yang mana ya. nih? <laughs> silakan uh, sekaitan dengan surat aliansi gerak atau gerakan rakyat tutup tpl nomor 002 garing b gerak garing 6 angka Romawi 2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal tuntutan peserta masa aksi yang ditujukan ke pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba serta Bupati Toba yang diserahkan pada saat aksi massa pada tanggal 29 Juni 2021 di halaman kantor Bupati Toba dengan foto fotokopi terlampir dan dalam surat tersebut, peserta aksi meminta agar kami mengeluarkan rekomendasi penutupan dan penghentian seaktifitas PT. Toba Bapak Lestari Untuk itu, mohon kiranya dapat disikapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk diketahui dan maklum. Terima kasih. Wow, Ini ditujukan kepada hmm. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tembusannya, Ketua Aliansi Gerak atau Gerakan Rakyat Tutup TPL. Wow. Jadi sebenarnya wow. sangat simpel sebagai <laughs> cuitan ya. Atau, <laughs> maksudnya karena karena ada tuntutan yeah. akan inilah, Kalau nguk -nguk ada ini lah. Harusnya ada ungkapan yang... dari Melayu jangan tidak aja. Iya, iya <laughs> maunya harus ada poin-poin tambahan nah, biar meyakinkan tadi. kan. Meyakinkan. Membuat mereka Uh, protes iya. kalau cuma gitu nggak maksimal dong iya, gitu iya kan dong, pak bupati harusnya pak bupati mengirimkan hmm. rekomendasi untuk penutupan TPL karena hmm. begini 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 ada penemuan temuan di lapangan itu disampaikan iya, di situ fakta -fak jangan fakta -fak cuma selembar jadi... surat selembar yang seperti terusan saja iya gitu. isinya itu tadi ya karena ada demo tuntutannya nih pak tolong di lah jadi dari dari pihak Terlihat seperti seperti tidak ya? bersikap ya. Iya, ayo dong, Pak. Kan banyak nih uh, apa namanya? kerugian-kerugian uh, masyarakat adat daerah ini kan. Iya. Uh, harus uh, segera ditindak ya. Terkait juga dengan TPL, mm -mm. kita tahu kan Bang Togu Simorangkir kemarin aksi mm -mm. jalan ke Jakarta. Nah, perkembangan terakhir sudah sampai di mana, Moris? Kalau perkembangan terakhir yang bisa kita bantu Bang, bahwa mereka masih di sekitar Sumatera Barat. Oh, Artinya ditadang, ya? sudah hampir sepertiga dari perjalanan karena memang estimasi mereka 40 km per hari dan diperkirakan 45 sampai 50 hari untuk sampai ke Jakarta, Bang. Oh, tapi kabarnya baik-baik aja ya. ya. sehat sehat aja kan, Bang Pagunya kan? Uh, pernah suatu ketika dalam perjalanan di hari kelima kalau tidak salah, mereka hmm. ya diintai oleh orang orang, uh, orang yang tidak dikenal. Okay, tapi setelah itu mereka enjoy aja. Enjoy nah, aja itu dan Hingga saat ini mereka masih sehat-sehat Dan baik-baik saja ya, Semoga nah, Tuhan yang menyertai ya Yang aku, yang aku pikirkan gitu hmm. Lagi jalan kan serem Itu dia misi dia bukan Misi main-main iya. Bukan misi kecil Di belakang itu Ngeri kan Iya tiba-tiba orang lewat aja Selesai ya kan Tapi ya tetap semangat Bang Togu, Tetap hmm. ber Mm -hmm. Positif thinking aja. Tapi ya? ini ada uh, ini sebentar ya jadi putus dulu. Ada Mauriz. eh sorry, Moritz ada kepikiran Victoria ada apa? Oke, ini ada komen dari Facebook kita bang netizen dia dibilang DPRD Toba juga tak bersikap untuk rakyatnya. Nah gimana nih uh, respon dari DPRD Toba nih, uh, Moritz? Terima kasih Kak semalam atau kemarin pada tanggal 9 Juni memang ratusan massa itu mm -hmm. sempat menggeruduk. Kantor DPRD dan menyampaikan aspirasi mereka di depan ataupun pelataran kantor DPRD. Alhasil, tak satu pun anggota DPRD yang menunjukkan batang hidungnya, Wah. kecuali sekretaris dewan. Uh -huh. Nah, oleh karena itu, secara simbolis, uh, masa ataupun utusan masa membuat uh, penyegelan sebagai simbol bahwa mereka uh, tak berkutik, dan bahkan. Satu di antara mereka yang kita wawancarai semalam dan rata-rata mereka menyebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Toba adalah bacul. Kurang responsif uh, setelah, lah ya bacul, uh, ya bacul, ya bacul ya bahasanya. Uh, setelah kita tak ya, uh, setelah kita tanya apa kira-kira maknanya? Bacul adalah Bacul itu yang artinya tak berarti gitu kira-kira. Enggak enggak berani gitu ya penakut bacul ya. Bacul enggak, enggak, enggak berarti, enggak. Enggak, enggak, enggak berarti. Tidak tidak berarti iya hmm. dari mereka ya. Kalau kita mengartikan kalau kita nih ya, Bang Bacul lu penakut lu gitu ya kalau kan? zaman aku kecil dulu ikan hmm. laga tuh nggak <laughs> berani sih? betarung dia ah ikan Gini laga ya, baca ya. ini <laughs> bacul, ya. wow tiba-tiba wah kirain Victoria benar-benar jadi silau <laughs> rupanya matahari di sana satu lagi pertanyaan okay. terkait uh, TPL ini okay, kemarin kan dari Pak Uba Bapak itu mengirimkan hmm. paket uh, goni sejuta hmm. goni nah perkembangannya itu gimana Moritz sudah sampai semua kah hmm. atau gimana oh iya pernah ditanyakan juga nih bang untuk sementara waktu, waktu itu kan uh, pengiriman goninya uh, sebagian dan langsung dibalikan, infonya yang kita dengar langsung dibalikan. Dan ternyata terkait pemberian goni oleh pihak PT. TPL kepada Bupati Toba juga menjadi sorotan tersendiri oleh uh, sang orator yang terbiasa, yaitu Bang Buasa. Hmm. Uh, dia juga nyemplung dalam uh, dalam acara kemarin, dia mengatakan bahwa Bupati Toba bukan Bupati Goni gitu. Nah ini dulu satu bentuk kritikat bahwa ternyata ya penerimaan atas uh, goni itu yang oleh sekda Kap itu sekda kabupaten Toba Utimurpi mengatakan bahwa itu dari dana CSRnya nya TPL itu sah-sah saja sesuai dengan undang-undang. Tapi masyarakat memandangnya khususnya Aliansi Gerak atau Gerakan Tutup TPL itu memandang bahwa itu sebuah pelecehan dan itu mereka sampaikan semalam saat berorasi di depan kantor bupati. Dan pada waktu itu juga, sebelum bupati tiba, hmm. wakil bupati sudah muncul di sana. Tapi mereka terus menunggu hingga 4 jam agar bupati yang turun, karena mereka menilai bahwa ini masalah yang serius, bukan masalah yang kecil. Oke, Maurits, kita tunggu sudah. lagi berita lanjutan lah ya untuk bagaimana hmm. nanti. Respon. Kami terus menantikan perkembangan dari lapangan, Maurits. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Ya, selamat sore, Moritz. Nah, selamat sore, Kak. Selamat sore, Bang. Oke, nah, Bang Tajli. Itu tadi ya, udah selesai kita berita tiga selesai, berita. Serius-serius sekali ya, Bang. Oh, iya. Mengenai masa depan bangsa ini ya, kan. Aku sampai, udahlah ngopi lah abis ini. Iya, yeah. kemana gimana? -e -e. Ikut lah. E, ini awi kopi. Oh, sudah oh. aja langsung ada e. di pantry ya. Nah, tapi ini Bang, ada nih Bang, komen tadi mengenai, untuk berita pertama sih ini kayak tadi ya, mengenai pembelajaran tetap muka. Uh, dia komen jangan bandingkan dengan Singapura jauh beda. Oh kita tadi masalah COVID tadi kita tetap optimis lah ya kan bang. Walaupun iya. Singapura negara maju kita negara hampir maju negara maju gak sih? Dan kita juga bukan membandingkan, <laughs> tapi mm -hmm. juga apakah nanti akhirnya ke sana? Iya, gitu. hanya gak, memberikan pandangan. Iya aja. dan dan kita optimis juga kenapa kenapa nggak bisa kita seperti mereka kan? Uh, sarana prasarana kita, maksudnya prokes kita diketatkan segala macam bisa jadi loh bang jangan jangan underestimate ah oh, nggak bisa Indonesia ini jangan dong. kayak iya. mana kita mau pulih dari Karena efeknya itu kan profit menggerogoti ini. ekonomi, iya, ya. bukan, bahaya lagi gitu. bukan omong kosong tapi kalau kita mau berusaha serius patuhi prokes ya kan apalagi ada ppkm ketat kali nih ya bang iya. jam berapa jam bang? jam lima mal tutup ya? ya Tuhan bang. <laughs> Kita aja live ini baru selesai jam enam. Kayaknya aku mau langsung kongkol lagi nih bang? Bisa, aku mau gak bisa. Baru pesan. Jam 8 kafe tutup. Ya. Baru pesan, kak maaf kak, bill nih. Ya tuhan. Ya udahlah kita nyeduh kopi aja ya di rumah ya. Ya Yalah, selu masuk selu lagi. <laughs> Oke. Okay. Nah bang Fazli. akhirnya kita sudah selesai ini. Tribun harus bacain tiga berita top uh, hari ini edisi 30 Juni 2021 buat kalian. Semoga jadi menambah informasi buat kalian ya. Ya, Bang ya. Dan selamat sore Medan, hadir setiap hari mm -hmm. dari Senin sampai Jumat. Jumat, lupa ya. <laughs> jam 7. Eh, jam 17. Maksudnya. Yeah. Kurang belasnya Bang Tajli ini. Dan jangan lupa follow sosial media kami untuk tahu program digital activity lainnya. Di I. Tribun X Channel. Yes, follow juga Instagram pribadi kita ya kan? @itanastion @tajli Muhammad. Oke, akhir kata kalian semua Tribuners jaga kesehatan, tetap perhatui prokes, ya kan, minum vitamin banyak-banyak, olahraga juga, tidur yang cukup. Sebenarnya nasihat buat aku ini, bang, <laughs> ya kan? Nah, oke, Jangan akhirnya. galau. Dan <laughs> jangan dong. kalau galau nangis, nanti besoknya flu jangan, nanti orang covid. Pokoknya jaga kesehatan kalian semuanya ya, biar kalian besok masih bisa menikmati Selamat sore Medan lagi, ya kan? Tribuners akhir kata, uh, saya Jonathan. Saya Tajli Muhammad. Dan kru yang bertegas. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Medan.